Semuanya kembali lagi di YouTube channel keluarga Batak di Jerman. Yuhu, kita lagi di Top Asia, lagi mau belanja. Tapi kayak mau belanja banyak, kalau aku dikit aja belanjanya, soalnya udah belanja kemarin. Aku kayaknya aku keperluan sendiri deh. Mana kita ini ada ceker sih di sini? Enggak. Ceker enggak? Kalau ada di sini baru. Betul. Dia selalu udah nginjek-nginjek yang aneh. Kenapa? Bihun ada nanti. Yang ini yang bagian hidup frozen segala macam. Bakso? Bakso ada. Ini bakso bawah. Ada bakso ikan, bakso babi. Ini bakso apa? Ada bakso sapi. Itu kayaknya itu sapi tuh, Rinda. Yo. Ada bakso ikan juga. Enakan ikan apa sapi? Enakan sapi sih. Sapi ya? Tapi kan suami kamu sukanya ikan. Tapi takutnya ya sih, takutnya gak enak ya. Aku pengen beli durian sih sebenarnya. Beli durian gak ya? Aku bingung. Pak coy. Sama. Aku bingung beli durian gak ya? Aku pengen beli durian, biasanya ada bakpao juga. Biar suamiku ngerasain bakpaonya orang Asia tuh kayak gimana sih? Lotus. Suamiku pengen nyobain bakpao. Ini ada pandan nih apa? Chinese bread, oke. Okay. And pandan. Ini bakpaonya 5 euro. Iya, ini ada yang 2 euro sini. Ya, kayaknya yang ini deh, dam close and pandan. Non-stop ya. Kayaknya enggak enak. Ini yang enak. Atau itu mahal. Ada yang murah aja. Tapi isinya kayaknya enam. Iya. Isinya tuh kayaknya ubi. Aku yang pandan aja. Kalau lebih murah, kita ngeliatnya yang murah dulu aja deh. Nyobain. Plain kayaknya deh. Ada tulisannya tuh plain. Custard bun. Wow. Kalau dari Taiwan, ini mahal banget. Isinya vanila sih. Mana? Nih, isi vanila. 6 euro coy. Mending aku beli yang ini. Lihat, lihat durian harganya berapa bu? Oh, 15 euro. Segitu bu? Bisa. 10 euro aja 160. 200 ribuan ya bu? Tadi itu kayaknya nggak full satunya. Full deh. Kalau yang ini per kilo. Ini hitungannya per kilo. Jadi lebih kadang beli berat ininya kan kulitnya dibandingkan dagingnya. Ini durian montong. Iya sih. Tapi durian montong coy. Aku kalau suamiku suka ini pasti aku beli. Masalahnya dia enggak suka ya. Nah ya. Oke, lanjut kita. Ada ketelan. Ya. Ada ubi ungu. Ada rambutan. Dan bawang di aduh ini yang kau maksud nih, yang bawang kecil-kecil kayak yang di Indonesia, yang mana yang kayak gini kan bawangnya ya? Bawang ya, Indonesia tapi mahal. Lihat dulu ya, ada orang. Ayo ya, ini ikan-ikanan nikah.
semua ikan-ikan. Oke, daripada yang frozen begini. Soalnya yang enggak segar aja kemarin yang kita beli tuh ini loh, rasanya tuh aneh. Ada masih soalnya bisa bedain kan. Oke. Okay. Udah selesai ke toiletnya? Durian. Hah? Durian. Mahal. Ih, mister kok kenapa mahal? Darfish. F-O-I-R-O. Tidak lah. Kilo ada? Per pakung, maksudnya per pakung. Per pakung? Iya. Oke, dante. Ini gula merah. Mana? Nih. Gula. Tapi gula merahnya kayak gini. Ini gula Jawa. Sirup. Ada tulisannya. Ini sayang. Tapi awet sih ini. Bisa dipakai berkali-kali. Gula Jawa. Sama gula merah juga. Sama ini satu ini. Gula semua. Ini kayaknya lebih mirip punya Indo deh. Ya, merah sih. Lebih coklat. Lebih hitam warnanya. Satu euro lah ya. Itu aja. Oke, lanjut. Merah udah, susu-susuan, tepung-tepungan sama tahu tempe sama minyan. Tapi kalau gula Jawa ini enak buat di apa ya? Ini enggak enak sih kalau udah cair gitu. Import. Tapi dari palm sirup. Oke. Okay. Ini dari Cina juga. Tapi dia bagusnya enggak pakai gula yang gula pasir itu loh. Use powdered sugar. Iya, brown sugar atau ini ya, bagusnya ya. Buat bikin itu loh, apa namanya? Kacang-kacang hijau, bubur kacang hijau. Iya, untung Kak bilang bubur kacang hijau. Hah? Asli dari Singapura. Iya ya, bisa ya brown sugar biasa. Udah suka powdered sugar. Mungkin gua. Ingwer brown sugar. Iya sih. Apa bedanya ini sama ini? Ini ada ingwernya, ada jahenya. Enggak, aku mendingan ada jahenya sih. Supaya karena kan bikin kacang hijau enaknya ada jahenya. Aku udah beli jahe soalnya. Ah, oke. Okay. No additive. Aku tetap ada biasa diesel lah. Pinke. Oke. Oke. Mau beli saus enggak? Enggak. Oke. Okay. Berarti kamu belinya apa? Tepung-tepungan. Oke. Okay. Terus susu kental manis. Oke. Okay. Sama bihun. Saus-sausan enggak ya? Enggak, udah lengkap. Sesam oil enggak. Bisa sudah ada sesam sendal. Mie noodle. Oh iya, bio ya? Yeah. Oh minyak organik dia. Kayak ini berarti. Kayak apa? Lemonilo ya? Oh iya, kayak lemonilo. Nyebutin brandnya nih. Tak apa-apa, walaupun tak di endorse. Makanan Korea. Kayak ini. Korea, aus Korea. Mau buat bubur kacang hijau, Kak. Nah, enggak beli santan. Santan udah ada. Santan cair. Iya. No, Vietnam. Mana kacang hijau aja? Ada nanti. Kamu area sini dulu nih, apalagi yang dibutuhin. Biar enggak bolak-balik. Tepung-tepungan di sini. Nih, kanan. Yang berat yang mana? Coba pengadu spinet 하고요. 이게 안녕하세요. 안녕. 안녕. 코리아. 예. 텃뿡 브라시는 뭐 하나? 이니. 텃뿡 비아사? 텃뿡 비아사. 텃뿡 트리그 비아사. 이니 간둠 ya kayaknya. 그건 yang gandum. Western. Ah ini juga bisa ya. Western Star kentang enggak? Bentar. Apa ini? Ini lebih murah enggak? Dari kartofel. Kartofel mel. Ini berarti dari kentang. Oh, tepung kentang. Bisa enggak ya? Bisa, tepung kentang. Tapi dia berarti lebih padat loh. Biasanya itu buat kue. Oh iya, di bakpao. Aba smegna pandan. Soalnya kita suka nyobain bakpao. Bakpao. Lagi suka bakpao. Lagi gila-gilanya. Oke, Ajinomoto. Iya. Apa namanya? Micin. Ini ada ini nih, fondan. Walaupun tidak disponsor enggak apa-apalah. Ini loh, Kak, kalau mau buat bakwan gitu.
bakwan-bakwan. Pasti ada tepung beras dikit. Tepung beras sudah ada. Enggak, aku mau olah sendiri gitu. Nanti bumbunya tepung biasanya itu loh. Sebenarnya supermarket banyak sih. Ini tapioka. Ini rotis cili suka. Ini entar rasanya lebih padat. Wah, ini Wisen Mel nih. Nih nih, nih iya. Tepung biasa. 1 kilo. Ini aku pakai 2 bulan kayaknya. Soalnya jarang pakai. Tapi sini tulisannya Bapau Mel. Tapi sudah sini itu Wisen Mel. Wisen Mel itu tepung-tepung putih biasa, tepung terigu. Udah biarlah ini. Iya, mendingan di supermarket Jerman lebih murah. No. Sama itu loh yang buat ini mahal banget. Buat Krabs, Eclair Price Mel Schwarz. Bikin ini apa? Ketan, tepung ketan. Yang ayam buat ayam goreng gitu loh. Mahal ya? Iya, memang mahal. Kentucky Fried Chicken gitu. Ada. Ini bumbu-bumbu. Nggak usah deh, mahal banget. Ntar protes. Yang penting udah ada tepung beras. Tepung berasnya agak susah sih nyarinya. Bubuk sate itu sate udah nggak ada lagi. Oh. Yo, aro. Nih. Apa say? Kemarin. Nah, aku udah ada. Udah ada ya. Biasanya pakai masak buat apa? Biasanya. Nggak. Lemon grass. Lemon grass kamu ada enggak? Enggak suka. Enggak suka. Oke. Okay. Apa sayang? Itu apa? Was ist das? Kalburt. Aha. Ja. Das ist doch das mit den Früchten da drin, was er mit der Milch, was er getrunken hat. In Medan. Medan, denke ich. Nee, nicht Medan. Was denn? Da, wo wir letztes Jahr waren. Okay. Mit dem Museum, Fahrzeugmuseum. Ach so, ini apa namanya? Malang. Malang, genau, Malang, Malang. Ini Ika kalau bikin ayam goreng tempura. How much? 2 euro. Terjangkau lah itu. Yeah. Atau ini beli mahal, 3 euro. Jangan kita mikirin. Mahal ya. Lanjut. Udah ngerasain semuanya. Susahnya nyari duit. Banyak banget ya, Bu. Si ibu ini belanjanya. Mumpul lagi di sini. Ya. Tempe tahu sekalian mau balik dulu atau susu kental manis? Susu kental manis di mana ya? Susu nanti manis-manisan situ sih. Manis atau susu? Susu. Ya. Itu apa namanya? Milch. Itu ya. Balik bolak-balik. Paling. Matanya doang ya, tapi ya. Hidup sini Ika. Susu. Kalau bedanya apa? Bedanya ngomong anyong. Iya. Orang Cina. Enggak, dari bahasa. Apa? Sabar ya. Segini, aku mau ini satu ah. Ya. Tapi ini pakai chili sauce nih. Ini pakai chili sauce, cobain ah. Aber Kondensmilch gibt's auch preiswerter. Aber nicht immer. Menurut kalian aku beli ini apa ini? Ini 129 dan 1 euro. Berapa 300 mili? Das Kondensmilch, das andere ist Sahnemilch, ya. 170. Kalau Indonesia namanya cuma satu, susu kental manis. Berarti bedanya ini 340 berarti. Kalau beli dua, ya yuk, sama aja sih. 305, ini 170, 350. Ya mendingan inilah. Mendingan ini lebih murah. Tapi rasanya? Rasanya mana aku tahu. Aku tak pernah. Ini sih lebih mirip dengan susu kita. Iya. Tapi harganya soalnya kayak Frisian, ini kan kayak Frisian Flag. Dan gambarnya sama. Nine. Soalnya kalau buat apa tuh wedang tuh enak pakai susu kental manis. Yang kecil aja. Nah, aku takut salah beli. Takut salah beli dan takut too much. Oke. Okay. Apalagi Ika?
Bisa tempe gratis. Tempe doang sama tahu. Oh, oke, okay. Balik lagi ke frozen frozen. Sebelah kanan Ika belok. Masih ada dia enggak? Enggak ada lagi kan? Udah enggak ada si anyong-anyong. Apa? Oi. Tempe. Satu Ika buat aku. Mau juga? Aku mau beli juga. Nur Furlona, Stefan. Dah, kain tempe mer. Tahu. Stefan udah enggak boleh makan tempe. Tahu enggak aku? Yang enak yang mana? Soalnya ada yang aduh. Yang murahnya tuh yang 60 sen tuh yang diskon. Yang mana? Tuh, yang kuning. Nyari yang diskon aja udah. Oh iya, aku. Oke. Okay. Udah. Oke. Okay. Habis. Oke. Okay. Habis. Okay. Uang dia habis. Pakai durian enak deh kayaknya sebenarnya bikin apa namanya bikin bubur kacang hijau. Mana, terus pakai durian. Apa? Biji kacang hijau mana? Ada. Oh iya, sini. Aku lupa, masa aku beli sini. Santan beli ini enggak ada kacang hijaunya. Nih. Aku beli yang kecil aja. Ini, woi, jauh banget lu. Ya, aku juga yang kecil. Ini oh sama. Beda harga. Itu sama kabe. Non. Okay. Eh, Nur, kamu pakai ini enggak nih? Pakai durian enak enggak nih? Bubur kacang hijau pakai durian. Enak. Aku soalnya pernah coba bubur kacang hijau pakai durian. Bisa juga pakai pisang. Ish becal, nis du. Oke, kita beli durian. Kita beli durian. Beli durian. Ayo Bapak beli durian balik lagi ke sono. Apa? Asuh. Was? Warung? Pasti. Jangan dong, ikut aja, Du. Kan dimasukin barang bijinya gitu. Iya. Eh, Abang Mendelson berapa ya? Mendelson bisa mid carter? Mendelson sih, oh. Aso, ya udah skit. Bisa belanja okay. Durian. Beli durian, guys. Nah, ini sedikit das skit nih. Das skit, das mus mid carter. Nine. Kleiner. Kita beli durian akhirnya guys. Setelah mikir-mikir, yang 400 gram ini dia 8 euro loh. Ya itu aja. Klein. Tapi yang mana ya? Ini durian Kleinernya Buali. Durian. Oh ini nih Buali. Ini yang ini kali ya? Durian 400 gram. Iya itu 400 gram. Ini yang 8 euro nih. Kamu juga? Enggak. Oh, oke. Okay. Oke. Akhirnya kita beli durian setelah sekian lama tidak makan durian. Hah? Susanta. Yoi. Oke. Okay. Thank you. Kita bayar. Ini udang-udangan. Udang-udang. Sebenarnya aku suka udang, cuma suamiku enggak suka ini sih. Fish. Enggak suka seafood. Aku karena udah banyak ini, aku mau masak dulu. Apa yang ada ntar suamiku ngambek kebanyakan makanan di kulkas takutnya pada basi kan. Iya betul. Sebelum basi kita abisin dulu, di eksekusi dulu. Oke, let's go, kita bayar.